Jadi soalan yang pertama adalah kain pelekat tu tembus. Dia biasa hok tembus kain pelekat ni jenis tak bukan rokok udah garang. Hok biasa. Tapi orang hok duduk masjid takkanlah isap rokok. Jadi biasa gitulah. Ha, cuma soalan. Ha, kan biasa orang isap rokok dalam papa-papa. Oh. Ambu dah isap rokok. Ha, cuma kita tahulah rokok udah garang tu. Okey. Ha, jadi tembus kain. Jadi apabila tembus, jadi adakah sah sembahyang dia kalau dia pakai kain tersebut? Maksudnya adakah sudah dikirakan sudah mencukupi syarat penutupan aurat dengan memakai kain tersebut? Okey, jawapannya adalah kita kena tengok lubang hok yang tembus zat ni tu kecil ke besar. Kecil besar ni adalah kalau kita tengok duduk dekat dengan dia, bukan gendak. Bukan gendak, duduk dekat dengan dia. Nampak ke tak? Kalau tak nampak, tak apa. Kalau tak nampak, tak apa. Kalau nampak, tak boleh. Ya? Ha, kalau tak nampak, tak apa. Kalau nampak, tak boleh. Duduk dekat dengan dia. Dia kira dekat lagi, mana dekat? Dekat ni, dia panggil majlis takhafub. Majlis takhafub adalah, kalau kita cakap dengan orang, lagu mana? Kita dengan seorang. Lebih kurang dalam semeter ke semeter setengah. Antara kita dengan seorang, perlu kita cakap. Baik. Nah, dengan bini memang kita bisik rapat lah tu. Dengan bini, dengan orang ramai-ramai kita cakap warna. Habis kurang dalam semeter setengah. Okey, jadi kalau semeter setengah orang tu mata dia cerah. Jangan mata hok yang rabung. Mata dia cerah. Dok rabung. Jadi tak nampak lubang tersebut. Maka tak apalah. Kalau nampak, tak boleh. Walaupun sikit. Itu mazhab Syafi'i dah. Wallahu a'lam.